Ya, arwah. Sakit, dah lama sakit. Cuma dimasukkan hospital 4 hari lepas atas sakit pneumonia, paru-paru berair. Dan di semasa dia masuk di di KPK Kajang, ditempatkan di ICU, tapi dikeluarkan daripada ICU sebab keadaannya pulih serta-merta. Jadi doktor keluarkan daripada ICU ke ward biasa. Tapi di ward biasa, satu hari di ward biasa, dia pun meninggal dengan tenang. Ya. Okay, ada tanda-tanda masa dia sebelum meninggal tu, apa nampak tanda-tanda? Ya, memang ada tanda lah. Dia dua hari sebelum sebelum dia apa tu dimasukkan ke KPJ, dia tak makan dua hari. Tapi apa perlu dia dimasukkan di ICU. Hari pertama dia orang revive dia elok. Tiba-tiba elok. Jadi dia makan banyak. Kan? Jadi saya dengan keluarga saya jaga dia tu, kita orang tak perasan di sana tanda lah. Sebab bila ada orang dah elok, kita rasa oh, senyumlah kita kan. Ha, elok keluar makan banyak kan. Keluar dekat ICU kan. Dekat ward biasa pun dia makan banyak. Ha, tapi rasanya itulah tandanya kan. Dia Allah Taala bagi dia kesihatan yang elok masa yang singkat tu untuk keluarga dia menjaga dia. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sangat dan kami keluarga reda dengan apa yang telah dia lalui ya.